Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Tani Deso. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Kali ini dari Tani Deso akan memberikan sedikit pengalaman tentang membuat jala ya. Oke teman-teman, di video sebelumnya Tani Deso telah membuat cara membuat jala atau awalan dengan cara ke-1 dan ke-2. Yang kali ini saya akan buat yaitu cara yang ke-3. Oke, baik rekan-rekan, kita mulai aja ya cara membuat jala cara yang ke-3 ya, awalan ini. Yang pertama yaitu sediakan bahan seperti ini dulu. Bisa bambu, bisa yang gepeng-gepeng apalah. Bekas apa ya, yang gepeng ya, triplek apa bisa lah, bisa digunakan yang gepeng. Kalau saya gunakan yang bambu aja kayaknya lebih mudah ya. Nah, bambu ini anggap bambu lah. Ini kita lilit-lilit sini sebanyak 40 karena kita buat awalan 40 ya. Langsung aja, nggak pakai basa-basi, kita buat 40 lilitan. Lilitan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai 40 ya rekan-rekan ya. Pokoknya ini dibuat sampai 40. Nah, karena ini hanya sebagai peragaan, maka saya buat 12 nih, kalau salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita buat 11 aja. Nah, ini kita tarik, kita keluarkan ya. Kita lepas. Kita lepas. Nah, gini kapan nih. Ini sebanyak 10, kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 malahan. Ini 12 rekan-rekan. Kita buat 12, gak apa-apa lah. Kita kurangi 1 ya. 11 gak apa-apa nih. Kita 10 atau 12 lah, ini saya contohnya ini. Kalau rekan-rekan buat ya tentunya jangan cuma 11 ya. Karena awalan itu bisa dimulai dari 40 lah, biar rekan-rekan nanti biasalah 40 ya kalau saya praktekin nanti. Nah, ini kita ikat rekan-rekan nih. Kita ikat yang kencang ya, biar nggak melorot nanti. Ikat gini. Ini hanya peragaan, jadi saya buat ya seginilah. Nah. Oke, sudah. Kemudian kita tarik dengan ujung yang satunya ya. Kebetulan tangan saya ini lagi sakit ini, jadi agak susah, tapi nggak apa-apa. Buat kenang-kenangan. Tangan sakit masih buat video ya. Oke rekan-rekan ya. Nah, kita tarik lagi 2 kali lah. Pokoknya yang penting kencang. Nah, sudah, ini sudah berbentuk seperti ini ya. Ini anggap 40, kalau rekan-rekan buat kan 40 nih. Ini anggap 40 jadinya. Kita potong, nanti kita rapikan lagi nih atasnya. Ini sementara kita buat seperti ini. Nanti kita rapikan. Nah, gitu ya. Oke ya, sudah ya, clear ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini kita gantung ke atas. Ini kita mulai nanti. Sini kita gantung aja ya, rekan-rekan ya, langsung ya. Nah, begini nih rekan-rekan nih. Udah jadi nih. Nanti kita gantung aja ke atas. Kita ikat ujungnya sini. Kita gantung. Kita ikat.
kita gantung ke paku. Sudah. Ini bentuknya. Baru kita mulai nih. Ini kan udah anggap aja 40 ya. Saya ulang lagi nih, anggap aja 40. Kita mulai. Kita mulai dari yang pertama. Kita ambil satu ya, satu kita ambil, kemudian kita tali di sini. Jangan lupa ini bisa di dalam bentuk coban ya, bisa ini ya, jangan ujung begini satu ya, tiger biar nggak banyak sambungan, ini jangan bentuk coban. Salah. Nah, oke rekan-rekan ya, ini kita gantung ya tadi ya, kurang pendek gak? Cukup lah ya, seginilah kelihatan lah. Oke rekan-rekan, ini sudah agak saya gantung di atas tadi ya. Nih bentuknya begini nih. Nah, kita gantung di atas. Baru kita mulai aja. Ini sekarang kita ambil satu. Kita ambil satu ya. Kemudian kita ambil ini, kita masukkan ke sini. Bentuknya begini ya. Ini kita tali. Ini rekan-rekan ya. Caranya ini. Ini muter keliling. Lalu ambil tengah. Nah ya, lalu dikencangkan. Oke, udah jadi ya. Sudah seperti ini, sudah terbentuk ikatan. Kemudian kita ambil alat ukurnya. Alat ukurnya ini dia. Nah, ini ukurannya masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian kita langsung mulai mengikatkan ini satu per satu. Kita ambil satu-satu itu sampai selesai. Kita mulai ya, pakai cara cepat aja. Kalau bisa nariknya pakai hati, karena ini ikatan ini belum kencang, maka ikatnya pakai perasaan, jangan terlalu kencang nanti ke bawah. Kalau rekan-rekan buatnya ya langsung kencang nggak apa-apa, tali dulu sampai penuh, tali dulu ini, baru di begini kan. Oke rekan-rekan ya, caranya begini ya rekan-rekan ya, lilitkan, lilit begini kan ya. Kalau kurang jelas ini ya, ambil video saya salah satu, ada di video saya sebelumnya. Ambil satu, kemudian kita masukin. Saya gantungkan lagi ya, lambat ya. Lilit. Setelah melilit, bentuknya tanda tambah. Ini masuk sini. Lanjutkan. Sampai selesai ya. Oke. Sampai selesai. Nah, ini udah selesai nih. Ingat, kalau buat sendiri ya 40 ya minimal ya. Rekan-rekan ya. Ini lanjut ke sini, langsung kita sambung ini. Sambungnya sama dengan ini. Jadi satu-satu ya.
bisa lanjut ke berikutnya ini. Oke, tekan, lanjut lagi kita buat di sini. Untuk mengikat ya. Keliling. Sebenarnya satu-satu. Jadi sebelahnya ini kan ini ambil di sini, di sebelahnya sini gitu terus. Ini caranya. Ini dililitkan ke sini. Setelah dililitkan, nih, kita ambil ini. Ini biasanya yang saya gunakan ya rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan ingin cara yang lain yang tanpa melorot ya, ikatan takut ini melorot ya, gunakan cara yang anti melorot. Ada video saya sebelumnya itu, silahkan dilihat kalau menggunakan senar ya, senar pancing. Terus sampai selesai. Nah, terbentuk ya rekan-rekan ya, kita sambung lagi. Terbentuk ini awalannya. Ingat, nali ini usahakan sama dengan ini, jadi dia tidak timpang nanti. Udah ya, lanjut lagi. Ini sekarang langsung buat anaan, taruh sini ya rekan-rekan ya. Ini langsung naik sini kalau buat anak aneh. Nih, lubang ini. Nih, udah terbentuk begini ya. Kita ambil dua-duanya ini. Lalu kita ikat di sini. Nah, dua kali biar kencang. Lalu sini sudah, lalu anaan lagi. Ini cuma hanya sekedar pilihan ya, kalau rekan-rekan pengen cara yang lain ya lihat video saya sebelumnya. Kalau kayak cara ini silahkan, sama saja. Langsung anaan lagi. Ini udah mulai keluar darah ini tangan saya ini. Enggak apa-apa, kita lanjut. Jadi kalau gerakan saya agak lambat ya, mohon dimaklum ya rekan-rekan ya. Ini saya skip aja ya, saya selesaikan nanti kalau udah selesai baru. Oke, ini tadi sudah selesai ya. Tadi kan buat anaan ya tadi ya. Nih, sudah selesai keliling. Semua titik dibuat anaan, ditambah anaan. Semua titik ini, kemudian titik ini, kemudian titik ini terus ada semua ini. Setiap titik dibuat anaan. Ingat ya rekan-rekan ya. Dan ini kita satukan lagi. Kita satukan. Satukan. Kita selesai. Nah, ini sudah terbentuk anak-anak.
anak ini untuk menambah lubang jaring ya rekan-rekan ya. Saya ulang lagi ya, anak itu menambah lubang jaring. Nah begini, dari sini harusnya kan langsung ke sini ya rekan-rekan ya, tapi karena ini penambahan lubang jaring atau anakan, maka ini sini naik ke atas. Nah udah sampai atas, kembali lagi diketah di sini, setelah diket laru ke sini. Nah caranya tadi seperti tadi ya, sudah saya contohkan ya. Nah, lanjut, berarti ini sekarang langsung aja keliling dua kali atau keliling tiga kali, tergantung rumusnya ya. Kalau rekan-rekan mau lihat rumus cara membuat jala, silahkan lihat di koleksi video saya. Oke, lanjut. Lanjut dikit sampai keliling ya rekan-rekan ya. Agak cepat dikit ya, karena biar nggak terlalu panjang. Oke, kita tekan ya terus. Ini sampai keliling. Cara ngikatnya saya ulang lagi supaya jelas lah. Ini begini dua kali keliling ya. Ini diambil, tapi jangan dilepaskan. Ini dimasukkan ke sini. Ini lanjut, yang ini lanjut. Nah, sudahlah, begitu paham lah ya, rekan-rekan ya. Oke, kita terus sampai keliling ini. Saya akan tanya. Langsung kita sambung di sini. Nah, saya. Cairkan ya. Nah sekarang kan kalau kayak gini bentuknya nih nggak rapi nih rekan-rekan nih. Ini anggap udah jadi sampai bawah nih. Jadi ya, sampai bawah ya, karena seterusnya kan ada rumusnya. Rumusnya lihat aja langsung di video saya ini. Saya potong aja supaya nggak terlalu kelihatan banyak. Nah, ini udah terbentuk awalan nih. Biasanya kalau orang-orang itu atau saya sendiri itu buat awalan begini ini disimpan, nanti kalau buat lagi kita potong di sini, ini disimpan. Ini motongnya di sini, daerah sini lah motong ini. Ini disimpan untuk buat lagi nanti untuk selanjutnya. Kalau mau malas ribet kan agak ribet nih buat ini. Tapi kalau udah biasa ya enak aja. Nah, ini kita lepas ya rekan-rekan ya, yang tadi kita ikat ya. Karena kita mau rapikan ini supaya kelihatan rapi, kita rapikan di sini. Biasanya kalau orang-orang sini dibuat rapi, kalau nggak dibuat rapi ya nggak apa-apa, tapi kan secara estetika kurang menarik. Oke, kita rapikan, kita potong aja kan ya, tali ke atasnya ini kita potong. Oke rekan-rekan, ini udah selesai ya. Sekarang tinggal merapihkan ini ikatan di atasnya ini biar tidak acak-acakan. Ini kalau 40 kan kelihatan acak-acakan banget ini. Jadi kita perlu rapihkan ini, kita ikat. Ini kita modifikasi aja biar kelihatan estetikanya lebih bagus ya.
langsung aja kita gunakan senar lain, kita gunakan tambang lain ya, untuk membentuk ini menjadi lebih rapi. Rekan-rekan, kita mulai aja ya. Kita bagi dua, rekan-rekan. Tambang merah ini kita bagi dua. Ini satu ya nggak apa-apa, tapi ini saya biar cepat selesai dan besar ikatannya, jadi saya buat dua. Oke, begini ya. Ini kita ikat dulu, rekan-rekan. Kita ikat di sekitaran sini ya, di tengah-tengah ya. Karena ini atas mau dibuat kolongan dan di bawah kita satukan. Kemudian kita pakai sistem anyam ikatan ya, agar terbentuk yang lebih rapi. Kita lanjut aja guys. Ini nih rekan-rekan. Kita atas, kemudian satu ke bawah, dimasukkan ke dalam sini. Mungkin rekan-rekan pernah nyoba lah ya, dibentuknya begini. Lagi ya, belum kelihatan ini karena ini di atas, mesti kita ke atas lagi ini. Ini tuh sekarang sudah mulai kelihatan ya bentuknya. Ini kalau semakin panjang nanti semakin bagus kan. Kita lanjut dulu. Oke rekan-rekan, ini udah mau selesai ya, kita praktekkan cara membuat ini ya. Ini udah sampai mau selesai, tadi kan di awal udah dimulai sedikit tapi kelamaan kalau nunggu itu, jadi saya langsung aja sampai sini, nanti kan jelas lihat hasilnya. Nah sekarang langsung ke caranya ya, kalau biar jelas ini. Ini saya tandai nih, ini ada ikatan di ujung, ini enggak ada. Nah yang ada ikatan ini saya taruh selalu di bawah ini. Nah contoh nih, kita masuk ke sini langsung aja ya, praktek ya. Ini di bawah ini, lalu ini naik sini. Nah masukinlah ke dalam sini. Buat rekan-rekan yang sudah tahu ya alhamdulillah, kalau yang belum tahu ini caranya begini rekan-rekan ya. Terus ini bawah lagi, ini dililitkan ke sini, ini ke sini, masuk terus, begitu seterusnya. Itu pun dengan ini buatnya tadi ya, awal kan dari sini tadi naik ke atas dan sini ke sini disatukan gitu, satukan dengan cara ngikat begini terus. Ini ke bawah lagi ya, lalu ini masuk ke sini, ini kan ini masuk. Nah selesai ya rekan-rekan, mudah kan rekan-rekan. Nanti kita ikat pati aja ke sini atas ini. Sudah, ikatan ini selesai. Dua kali boleh lah, kuat ya. Kita rapikan selanjutnya ya. Kita rapikan serapi mungkin lah, kan ini estetika aja ini sebenarnya. Nggak begini kan ya nggak apa-apa. Oke, nah ini udah jadi nih. Ini awalan atau kepala jala. Jadi lihat ya, kepala jala-jala nih. Kita buat seperti ini. Jelas ya. Nah ini kalau membuat kantung dasar, berarti kan ikatannya di sini nih. Kalau buat kantung dasar, jadi ini langsung dipasang tali nanti di sini. Kalau ini dibuat nanti kantung serut, maka ini dipotong. Nanti di sini kasih kolongan untuk tempat tambang-tambang ke bawah langsung ke bandul itu. Lihat video saya cara membuat jala serut ya. Nah, gitu rekan-rekan. Gitu ya penjelasannya ya. Ini cara yang ketiga cara membuat jala. Nah, mudah kan rekan-rekan? Sama, hampir sama dengan cara membuat jala sebelumnya ya, rekan-rekan. Cuman ini sepertinya kalau saya ya dulu pakai yang ini, sekarang saya sering pakai yang
cara yang kedua ya rekan-rekannya, karena menurut saya itu lebih lebih menarik, lebih estetika lah. Juga dia langsung semua sama ikatannya. Oke rekan-rekan ya, terima kasih. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.